Halo Rebans, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng gue ASN, terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang soal-soal TIU, terutama kecepatan gabungan. Soal ini pernah saya share di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silakan bergabung, link ada di deskripsi. Oke, sebelum lanjut, silahkan atur posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Kita lihat A dan B bisa menyelesaikan dalam 8 jam. B dan C bisa menyelesaikan dalam waktu 12 jam. Sedangkan A, B, dan C selesai dalam waktu 6 jam. Kita ingat rumusnya, kecepatan adalah S per T. Jadi kita masuk ke sini, 1 per A tambah 1 per B sama dengan 1 per 8. Yang ini 1 B ditambah 1 C sama dengan 1 12. Kita substitusi mana-mana bisa, boleh seperti ini. Jadi 1 C sama dengan 1 12 dikurang 1 B. Jadi kita masuk ke pernyataan yang pertama. 1 A ditambah 1 B, ini kan sepertinya sudah hasilnya seperti ini. Jadi 1/12 dikurang 1/B hasilnya 1/6. 1/B coret, 1/B coret. Jadi 1/A sama dengan 1/6 dikurang, ini pindah, 1/12. 1/A sama dengan, samakan penyebut, 2/12 dikurang 1/12. 1/A sama dengan 1/12. Jadi A nya 12 jam, kita diamkan saja dulu. Kita lanjut masuk ke pernyataan ini untuk mencari B. 1/B sama dengan 1/8 dikurang A nya kan, 1/A nya kan 1/12 dikurang 1/12. 1/B sama dengan, samakan penyebut jadi 24, 1/8 nya jadi 3/24 dikurang 2/24. 1/B sama dengan 1/24, jadi B 24 jam artinya. Kita cari lanjut ke pernyataan C. 1/C sama dengan 1/12 kurang 1/24. 1/C sama dengan, ini jadikan sama-sama 24, 2/24 kurang 1/24 hasilnya 1/24. Jadi A nya 12 jam, B nya 24 jam, C nya 24 jam. Yang jadi pertanyaan adalah, jika A dan C mengerjakan bersama-sama, P gabungan sama dengan P A ditambah P C. Jadi P gabungannya 1/T sama dengan 1/P nya itu 1/12, T C nya itu 1/24. Jadi sama dengan T 2/24 ditambah 1/24. Untuk kecepatan gabungannya, ini hasilnya 3/24. Jadi kita balikkan, 24/3 hasilnya 8 jam. Itu aja. Berikutnya,
A dan B menyelesaikan dalam 3 jam. 3 jam. Terus D dan C dalam 4 jam. A, B dan C selesai dalam 2 jam. Itu dulu pernyataannya. Terus kita cari dulu masing-masingnya. Sama seperti yang tadi, per C sama dengan 1/4 dikurang 1/2. Jadi 1/4 A ditambah 1/4 B, C-nya kan sudah sama seperti ini, ditambah 1/4 dikurang 1/4 B sama dengan 1/2. 1/4 B dan 1/4 B coret, 1/4 A dapatnya 1/2 dikurang 1/4. Hasilnya ini samakan penyebut, sama-sama jadi 4, hasilnya 1/4. Dapat nilai A. Lanjut masuk ke poin A tambah B. 1/4 B sama dengan 1/3 dikurang 1/4 A nya nanti kita langsung jadi 4. 1/4 B samakan jadi 12, 4/12 dikurang 3/12. 1/4 B sama dengan 1/12. Dapat nilai B. Cari nilai C. 1/4 C sama dengan 1/4 dikurang 1/12. 1/4 C sama dengan, samakan penyebut jadi 12. 3/12 dikurang 1/12. Hasilnya 1/6. Dapat nilai 1/4 C. Kita lihat pernyataannya. Berapa jika satu pekerjaan dikerjakan oleh B dalam 4 jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Kita tahu B tersebut dalam menyelesaikan satu pekerjaan itu 12 jam. Jadi kalau 4 jam dia kerjakan, dia baru menyelesaikan 1/3 pekerjaan. Kita tahu dia baru dapat 1/3 pekerjaan, masih sisa 2/3 pekerjaan. Berarti 2/3 pekerjaan ini diselesaikan oleh A dan C. Kita lihat dulu kecepatan gabungannya A dan C. A nya 1/4 ditambah C nya 1/6 sama dengan, sama-sama jadi 12, 3/12 ditambah 2/12. T nya adalah langsung 3 tambah 2, 5, jadi 12/5. Langsung balik ya, karena ini seperti kalau 5/12 nya itu seperti, jadi tanya ten gabungannya 12/5. Ini dalam jam. Kalau dalam menit, 12/5 dikali 60. Ini 1, ini 12. 12 × 12 144 menit. Tinggal 2/3 pekerjaan. Ini kan sisanya 2/3 pekerjaan yang belum selesai. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2/3 dikali 144. Ini coret 1, ini 48. 2 × 48 96 menit. Oke, itu jawaban nomor 2. Oke, soal berikutnya ini hampir-hampir mirip, cuma kita sendiri berbeda.
tadi kita cari nilai B. Seperti sama dengan sepertiga seperempat. Jadi samakan menjadi 12. 4 per 12 dikurang 3 per 12 sama dengan 1/12. Kita lanjut ke pencarian nilai C. C sama C sama dengan 1/4 dikurang 1/12. C-nya 1/6 sama dengan 1/12, 3/12 ditambah 2/12 hasilnya 5/12. Jadi 12 tanya 12 penyebabnya terbalik. Ini dalam jam kita jadikan nilai dulu. Sudah menyelesaikan 2/3 pekerjaan. Kemudian dilanjutkan oleh D selama 3 jam. Jadi dalam 3 jam ini